الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وعدا منافع في علوم في دارين آمين وابن مصري عن ابن عباس dan riwayat ابن مصري dari ابن عباس أن النبي bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda atasailun imra'atan telah datang seorang yang meminta kepada seorang perempuan. Jadi ada seorang minta-minta kepada perempuan wa fi famiha dan pada mulut perempuan itu lukmatun ada satu suapan makanan. Fa akhrajatil luqmata lalu perempuan itu mengeluarkan akan suapan itu. Fa nawalat hasaila. Lalu perempuan itu memberikan suapan makanan itu ke orang yang minta tadi ya. Jadi dari mulut dikeluarin. Dari mulut dikeluarin. Karena diminta. Padahal makanannya udah di mulut. Karena diminta dikasih langsung dikeluarin. Kalau kita gimana tuh? Udah makan begini masih buahin juga sih gitu ya. Falam talmas an ruzikot gulaman. Kemudian tidak lama perempuan ini diberikan rezeki seorang anak laki-laki. Ya, lahir seorang anak laki-laki. Falamma tarara maka tatkala anak itu tumbuh dewasa, tumbuh besar, jaa zibun datanglah seekor serigala, fahtamalau lalu serigala itu membawa anak itu. Fakharajat lalu ibu ini pun keluar tagdu ta'du fi asari zibi berlari mengejar jejak ya serigala diikutin jejaknya terus diikutin wa yataqulu ibni ibni sambil berkata anakku 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 fa amara Allah taala malakan lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat al-haqqa zi'ba untuk menyusul serigala itu fajazaba sabiyya min fi'i lalu ia keluarkan ya malaikat itu mengeluarkan anak kecil itu dari mulutnya. Jadi tadi bukan dewasa gulaman ya. Jadi anak kecil lebih apa namanya? Tarok ra'a itu tumbuh besar artinya dari kecil besaran dikit gitu ya. Dimakan oleh serigala, dikejar oleh malaikat, Allah perintahkan lalu dikeluarkan anak kecil itu dari mulut serigala. Wa qala dan ia berkata
ya malaikatnya, qul li ummihi, katakan kepada ibunya, Allahu yukri'uka salama, Allah kirim salam kepada engkau. Qul, katakan, hazi lukmatun bi lukmatin, ini adalah suapan dengan sebab suapan. Ya. Dulu perempuan ini pernah lagi makan makanan, ada orang minta-minta, padahal udah di mulutnya dikasih. Gara-gara sedekah, ya, anaknya ketulung. Gara-gara sedekah, mulutnya, makanan udah di mulutnya diminta sama orang dikasih. Anaknya udah di mulut serigala gara-gara disedekah, jadi dilepaskan dari gigitan serigala. Ini pahala bersedekah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jangan sampai kita takut akan bersedekah. Jangan pelit bersedekah. Masya Allah. Jangan pelit bersedekah. Kita punya banyak duit, sedekah banyak. Punya sedikit duit, sedekah sedikit. Pasti Allah enggak akan menyia-nyiakan sedekah kita. Sedekah ada dua, ada sesuatu, ya, ada berupa ilmu. Jadi ada sedekah barang, ada sedekah ilmu. Barang itu bisa duit, bisa makanan, barang. Sedekah ini. Jangan sampai kita pelit. Nah, ada sedekah ilmu, kata ulama dalam kitab Salal Ilmu Fudala, yang paling abdal sedekah ilmu. Apalagi dua, ilmu dia sedekah, duit pun dia sedekah. Ah, ini orang hebat. Sedekah ilmu, sedekah harta. Nanti Allah akan ganti. Seperti ini, diganti. Belum sampai ke akhirat, di dunia udah diganti. Hazihi lukmatun bilukmatin. Ini adalah suapan dengan sebab suapan. Subhanallah. Wa Ibnu Najjar an Abi Hurairah, riwayat Ibnu Najjar dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna an-nabiyya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, kana fi man kana qablakum, ada pada orang dulu, ada orang sebelum kamu, rajulun, seorang laki-laki, ya'ti, dia pernah datang, waqra ta'irin, ke sarang burung. Jadi ada seorang laki-laki, ya, mendatangi sarang burung, ngambil anak burung. Kullama afraqa yakhuzu farkhaini, setiap kali burung itu nelur, maka dia ambil dua, ya. Setiap kali burung itu netes, ya. Nah, biasanya netes istilahnya kalau burungnya. Ada telur, netes. Ia ambil dua anaknya. Fasyaka zalika ta'iru. Lalu burung itu mengadu ilallah ta'ala, kepada Allah ta'ala, ma yaf'alu bihi, apa yang laki-laki itu perbuat. Jadi burung ini sedih. Punya anak, setiap kali anaknya netes diambil tuh sama orang. Netes diambil sama orang, netes diambil sama orang. Sedih nih. Anaknya, dia baru punya anak nih, baru punya anak. Punya anak, netes diambil sama orang. Seorang laki-laki nih, Pak. Lalu burung ini minta tolong kepada Allah. Dia ngadu kepada Allah. Fa auhallahu ta'ala ilaihi, lalu Allah ta'ala mewahyukan kepada burung itu, in ada fasa'uhlikuhu. Gitu aja bacanya. Jika dia kembali, nanti aku akan binasakan dia. Jadi Allah janji,
Nanti kalau dia datang lagi, saya binasain itu orang. Tenang aja burung. Falamma afraha, maka tatkala netes tu burung, kharaja zalikar rajulu, laki-laki itu keluar lagi. Kama yakhruju, sebagaimana biasa dia keluar. Falamma kana fi tariqil qaryati, maka tatkala ada dia berada di jalan satu kampung, ya, lagi mau keluar tuh kan, keluar tuh si anak, ya, seorang laki-laki ini dalam tengah perjalanannya di satu kampung, laqiyahu sa'ilun, dia ketemu ada orang minta-minta. Fa'atahu raghiban, lalu dia kasih roti. Nih, orang yang ngambil anak burung. Kana ma'u yataghazza'u. Ya. Dia kasih roti yang di mana ada roti itu yang dia buat makan siangnya. Sarapan lah ya. Tapi dia rela dia kasih orang itu. Summa madha, kemudian berlalulah ia, berlalu jalan ke tempat, mau ke tempat sarang burung tadi, mau diambil lagi. Hatta atal waqra, sampai dia datang ke sarang burung. Fawadu'a sulamau, lalu dia letakkan tangganya mau untuk ngambil burung itu. Summa sa'ida, kemudian dia naik. Fa'akhazal farkhaini, lalu dia ambil dua anak burungnya. Dia ambil anak burungnya. Wa abawahuma, dan dua ibu bapaknya. Yanzurani ilaihi, ngelihat kepada anak laki-laki tadi, pemuda tadi, anak laki-lakinya. Jadi anaknya dia ambil, dia saksikan. Kayak kita, anak kita diambil sama orang, kita liatin aja, sedih gak kira-kira? Sedih. Burung juga makhluk, sedih juga, sama. Man gak bisa berbuat banyak. Ngadunya hanya kepada Allah aja. Faqala, lalu dia berkata kepada Allah, Rabbana wahai Tuhan kami, innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya engkau ya Allah, engkau enggak mengingkari janji. Waqad wa'adtana annaka tuhliku hadza, sungguh engkau dulu pernah berjanji kepadaku, kepada kami ya Allah, bahwasanya engkau akan binasakan kalau dia balik lagi. Paham? Kalau dia balik lagi, engkau janji akan kamu, engkau binasakan ya Allah. Ya. Annaka tuhliku hadza in ada. Kau akan binasakan laki-laki ini jika dia balik lagi, dia kembali lagi. Wa qad ada, dan sungguh sekarang dia sudah kembali ya Allah. Mana katanya engkau mau binasain? Oh, ditagi sama burung nih Allah. Janji Allah kan begitu. Ntar kalau dia balik lagi saya binasain. Kalau dia balik lagi mau ambil anak kamu saya binasain. Nah ini orang udah balik lagi nih. Ya Allah, engkau katanya mau binasain dia, tapi kau belum juga. Ya. Engkau berjanji ya Allah kalau dia balik lagi engkau akan binasain, dan sungguh sekarang dia udah balik lagi. Fa akhadha farkhaina, lalu dia ambil dua anak kami ya Allah. Walam tuhlikhum, dan engkau juga, dan engkau belum binasakan juga ya Allah. Mana janji engkau ya Allah? Oh, ditagih. Fa auhallahu ilaihima, lalu Allah Ta'ala mewahyukan kepada kedua orang tua burung tadi. Apa kata Allah? Alam ta'lama anni la uhliku ahadan tasaddaqa fi yaumi bibinati su'in. Alam ta'lama, tidakkah kau tahu
anni bahwasanya aku ini la uhliku ahadan, aku enggak akan membinasakan seseorang. Tasaddaqo yang bersedekah, fi yaumihi pada setiap harinya, pada harinya ya, bimi tati su'in, dengan mati buruk. Jadi kalau ada orang sedekah tu hari, Allah enggak bakal matiin dia dengan mati buruk. Nah tadi tu orang udah sedekah, masya Allah. Jadi pahala sedekah sama dosa tadi ngambil burung, ya, ya. Sebenarnya enggak dosa ya, oh, burung mah ya dosa. Jadi, besaran sedekah. Jadi oleh karenanya bapak ibu-ibu, jangan kita pelit untuk bersedekah. Duit kita pak yang kita sedekahin, itulah yang akan kita ambil nanti di akhirat. Kita hitungin tuh kira-kira sedekah kita udah berapa. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang suka bersedekah dan ikhlas.